Self Defense Channel. Oke, kali ini masih di tips bela diri praktis. Saya akan mempraktekkan bersama rekan saya Arif akan mempraktekkan headbutt, oke, penggunaan kepala depan juga kepala belakang, juga berbagai tendangan yang sekiranya bisa digunakan secara praktis di lapangan. Oke, hanya tendangan di bawah saja, tidak ada high kick, oke, just low kick. Oke, just straight to the groin or to knee. Check this one out. Oke, yang pertama adalah menggunakan kepala bagian depan. Lalu pada saat ancaman itu ada di depan. Oke, ancaman ada di depan. Oke, seperti ini. Dan kita akan melakukan hands up, oke, distraction, berkomunikasi, dan dengan secara tiba-tiba kita akan menghajar hidung lawan dengan kepala depan kita. Oke, seperti ini. Oke. Atau pegang dan oke. Ada lagi. Oke. Dan penting jangan menggunakan leher kita, tidak seperti ini. Tapi menggunakan seluruh badan kita. Oke. Oke. Saya akan agak sedikit full speed. Oke. Oke. Oke, okay, trip bisa dihalam. Oke, okay, siap trip. Oke, okay, seluruh badan kita. Oke, okay, pegang. Pegang. Oish. Okay. Russian arm control, yaitu setelah arm drag. Pada saat kita mengontrol lengan lawan, oke, okay, dengan bobot badan kita, oke, okay, seperti ini. Dan kita akan melakukan headbutt, oke, okay. Awas, tidak menggunakan leher, tapi menggunakan seluruh badan kita. Seperti ini, oke, okay. Pelan-pelan. Oke, okay. Russian arm control, oke, okay. Dan headbutt. Pada saat ada cengkraman di belakang, khusus buat common self defense, ini sangat berguna, oke, okay. Seperti ini, kita akan melakukan sedikit ke samping. Ada opening di sini, kita utilize our head, oke, okay, dengan headbutt. Sekali lagi, oke, okay. Oke, okay. Kita kontrol sedikit ke samping, opening dan headbutt. Saat musuh sudah lepas seperti ini, kita lanjutkan teknik-teknik yang sudah kita pelajari atau akan kita pelajari nanti. Thank you.